Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel, yang mana akan mengulas tentang program budidaya hingga perawatan. Oke, kali ini langsung saja ke materi. Di hadapan kita ada pohon wahong yang tadi sudah dikerjakan oleh Mas Win Kidal, Mas kameramen. Karena kondisi badan saya kurang enak, habis bangun tidur ada otot yang narik sehingga di pergelangan atau di daerah pundak ini agak narik ototnya, sehingga untuk hari ini saya nggak megang pohon ya. Nah, ini kita lihat tadi yang sudah ditata oleh Mas Win, kita lihat sendiri dengan tujuan apa. Tujuan pohon ini atau bekas luka ini gampang untuk nutup ya. Kita lihat tadi kan utuh ini. Kalau utuh, kambiumnya ini jalannya agak susah karena dia terjengkal atau terhalang oleh bekas potongan. Pohon ini kurang lebih antara 6 bulan dari pendongkelan. Nah, pohon ini saya dapat dari pendangkel, di sini ada cabang, sehingga saya memutuskan untuk memotong sehingga ada luka yang cukup besar. Tapi berjalannya waktu, karena ini bahan dari dongkelan, kita maksimalkan, kita program, berjalannya waktu dari tarian cabang-cabang ini akan paling tidak sedikit untuk menutup dari luka yang berat ini. Mungkin di 75% sudah bagus. Akhirnya nanti ada karakter tua yang muncul di bekas potongan ini. Dan nanti kita juga akan memotong sebelah sini. Ini kita lihat sendiri ya teman-teman. Ini juga perlu pemotongan atau perlu pengurangan, pemahatan, untuk biar kambiumnya cepat jalan. Nah, ini kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Sini ya. Ini kita lihat, kita zoom ya. Nah, ini kambium ini kan sudah jalan. Ini kita lihat ya, jalan. Dia nggak bisa jalan lagi karena apa? Ada penghalang ini. Nah, sehingga dia untuk naik berat. Nah, maka dari itu sebisa mungkin kita tetap memahat pohon atau yang bekas luka. Pohon yang bekas luka karena tujuannya untuk jalannya kambium. Nah, ini konsepnya informal ya teman-teman. Pohon ini sudah 6 bulan, sudah sekian. Memang pohon wahong, pohon gunung ini agak cepat pertumbuhannya daripada wahong laut untuk di daerah saya. Sehingga pertumbuhan 6 bulan ini kita lihat sendiri sudah sejempol tangan lah. Kalau yang atas sudah lebih sejempol tangan. Nah, ini kita harapan kita nanti ini ya dua kali inilah untuk tahap balance atau pengepenan. Nah, ini cabang ketiga sudah saya tarik, sudah saya tempel akar atau maaf tempel susu. Ini dari cabang ini saya arahkan ke sini, ini kita tempel, dan nanti backnya ini sudah saya siapkan untuk belakang. Nah, ini juga back untuk cabang 2, tadi untuk back cabang 1. Lah, nanti berjalannya waktu ini besar, ini besar, ini juga akan mengembang pohon ini. Mungkin di 2 tahun lagi pohon ini sudah balance, sudah memotong alur mahkota atau membuat mahkota kelihatannya, karena pertumbuhannya satu pohon ini sekian banyak wahong saya itu paling cepat wahong ini. Oke teman-teman, sedikit pengalaman, sedikit informasi. Di sini kita belajar bareng, berbagi ilmu, tujuan kita seperti itu, dan tetap semangat dan banyak rezeki untuk teman-teman dan keluarga, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.